bintang pamungkas, lakukan. Tur saya tadi Sairawan, jangan lupa dan subscribe YouTube-nya Wahai Tajai. Jangan lupa subscribe selalu. Di bagian bawah kembali terjadi pertarungan. Radimu masih terbaca kali ini Bung Fadil Jokolan Aksigiati di lapangan satunya di Naga Turnamin Komandan Cup 2023. Kita saksikan sama-sama dan lakukan sudah diraih oleh Jokolan Aksigiati 7 lawan 0 orang yang kedua ini bisa membobol pertahanan bintang pamungkas Sultan Abadi orang yang kedua lakukan sini masih bisa dibaca dan ditepis di lapangan satu kali ini lagi jebol pertahanan bebas Sakti Betaraja kedelapan poin sudah diraih Jokolan yang keempat kali ini membuka Sultan Abadi orang yang keempat timbang saja bola yang kali ini Sultan Abadi lakukan sudah walaupun Betaraja ini dia orang yang kelima Sultan Abadi kali ini masih utak atik bola lakukan sudah jangan serangan si lapangan satu ini dia pemain yang dapatnya dari Desa Karangputih Kecamatan Gapura Wakilnya ini dia orang yang kenal Sultan Abadi belakang saja namun tangkapan manis pemain pertahanan bintang pamungkas kita saksikan sama-sama Sultan Abadi kali ini ada Jokolan Aksigiati Bima Sakti di bagian bawah Sultan Abadi lepas sudah namun serbuknya Bud Edi Pudar Sultan Abadi timang-timang saja bola mampunya kali ini bisa membobol pertahanan dan rakan tidak satukan rasa satukan hati satukan pandangan untuk tertuju ke satu arena pertandingan Sultan Abadi melawan bintang pamungkas timang-timang saja bola lakukan tangkapan begitu banyak Roni Eksan kembali ini orang yang pertama yang akan melakukan servisnya tampaknya wasit masih melihat ke belakang di Khonis dan sudah memberikan apa-apa lakukan sudah serangan perdana gagal bintang pamungkas serangan membuka orang yang kedua ini bisa membawa pertahanan Sultan Abadi yuk kita saksikan bersama-sama bintang pamungkas lakukan sudah serangan Bima Sakti orang yang ketiga ini mampunya lakukan sudah lepas saja itu bisa lakukan sudah disambar saja oleh anak-anak Jokolan Aksigiati kembali di lapangan satu bintang pamungkas timang-timang saja bola mampukah orang yang satu ini lakukan di ada menjadi juara tiga lakukan serang mampunya bintang pamungkas bisa membobol pertahanan yang begitu akurat yang dilakukan oleh anak-anak Sultan Abadi masih ada perbaikan video syuting
Bintang Pemongkas Lagunya. Pemongkas kali ini yang akan melakukan servisnya, mampukah orang yang satu ini bisa membobol pertahanan Sultan Abadi? Yuk kita saksikan sama-sama. Yang Bintang Pemongkas Lepasnya lagi. Yuk, orang yang terakhir, orang yang ke-9 berlaraga Bintang Pemongkas kali ini, mampukah orang yang satu ini lakukan sunya? Masih melenting ke utara garis pertahanan Sultan Abadi. Rani, orang yang satu ini bisa membobol pertahanan Bintang Pemongkas. Kita saksikan sama-sama. Sultan Abadi lakukan, namun saya Sultan Abadi masih melihat ke arah bola. Masih melakukan anak-anak Bintang Pemongkas Metro Olahraga. Yuk kita saksikan sama-sama. Sultan Abadi lawan Bintang Pemongkas Metro Olahraga. Sultan Abadi, Sultan Abadi lakukan. Dan kali ini Sultan Abadi membutuhkan rakyat satu ini lakukan sudah. Orang yang kelima, Sultan Abadi kali ini timang-timang saja bola. Dan kali ini Sultan Abadi, Sultan Abadi, Sultan Abadi lakukan. Masih bisa ditang kali ini betul lagi. Tiba-tiba saja bola lakukan sudah. Namun kembali dengan senyum manisnya diperagakan tentunya, membuka senyum manis bisa memberikan satu poin untuk timnya Sultan Abadi. Ada apa kali ini Sultan Abadi kali ini yang akan melakukan serangan? Mampukah orang yang satu ini kembali bisa membobol pertahanan Bintang Pemongkas? Lagi-lagi serangan gagal. Di putaran yang kedua, dan kali ini Sultan Abadi ke belakang. Sultan Abadi, Bintang Pemongkas lakukan sudah. Bintang Pemongkas lagi-lagi pertahanan begitu kokoh dan membobol pertahanan Sultan Abadi. Yuk kita saksikan sama-sama. Bintang Pemongkas lakukan sudah. Kembali pelatih lawan Sultan Abadi, Bintang Pemongkas, dan kali lakukan sudah. Mampukah orang yang kelima Mitra Olahraga kali ini bisa membobol pertahanan Sultan Abadi? Bintang Pemongkas timang-timang saja bola sambil melihat ke belakang mencari celah-celah dari Sultan Abadi. Dan kali ini lakukan sudah. Masih di putaran yang kedua, angkat saja bola, lakukan sudah. Kembali bola jatuh di kembali ke lapangan. Kali ini jatuh Bintang Pemongkas Metro Olahraga. Mampukah orang yang satu kali ini bisa membabat pertahanan Sultan Abadi? Lakukan sudah. Kembali kita kembali ke lapangan, masih timang-timang saja bola Bintang Pemongkas. Dan kali Bintang Pemongkas lakukan. Ya,
kembali ke lapangan. Bintang Pamungkas akan mengeluarkan spike. Angkat saja bola Bintang Pamungkas kali ini. Yuk, lepas dia. Mega semangat Bintang Pamungkas yang paling. Yuk, orang yang pertama Sultan Abadi Metro Malaya di putaran yang ketiga. Mampuknya Abu Bakar kali ini bisa membobol pertahanan Bintang Pamungkas. Lagunya kembali masih bisa mencuri kali ini. Dimak-dimak saja bola membuka rangkaian kedua ini. Sultan Abadi lakukan sudah. Masih bertahan sama-sama Sultan Abadi. Dimak-dimak saja bola dan kali ini lakukan sudah sama-sama. Dan kali ini Bung Natif dimak-dimak saja bola. Mampuknya Bung Natif, Sultan Abadi, dan lakukan sudah. Kembali ketiga nih, tiga di Sultan Abadi. Lakukan sudah. Tangkapan bos Sultan Abadi. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan Bintang Pamungkas? Yuk kita saksikan sama-sama. Sultan Abadi. Dan kali ini lakukan sudah. Masih Sultan Abadi masih melihat ke arah bola dan Sultan Abadi pasti dia namun arah bola. Sultan Abadi Bung Adi timang-timang saja bola dan kali ini lepas sudah. Masih disambar satu Sultan Abadi kali ini orang yang kesembilan, orang yang terakhir berlari ya. Dan lakukan sudah. Orang yang pertama masih bisa bola akan diluncurkan oleh Bintang Pamungkas. Lakukan sudah. Ada Sultan Abadi. Orang yang Bintang Pamungkas kali ini membuka orang yang ketiga ini dan pasunya kembali kebab masih menghilang nafas panjang. Dan kali ini Bintang Pamungkas dan lakukan sudah. Nampaknya sudah memberikan apa-apa. Lepas sudah. Lagi-lagi pertahanan depan dan diperagakan oleh Sultan Abadi. Dan pandangan untuk tertuju ke satu pertandingan Bintang Pamungkas lawan Sultan Abadi. Gagang akan diluncurkan atas tengah bawah. Bintang Pamungkas angkat saja bola. Lakukan sudah. Dipelintir saja bola. Dan kali ini arah mana? Lakukan sudah. Lagi-lagi dibiarkan saja. Saksikan sama-sama. Masih melihat ke depan mencari celah sang lawan. Bintang Pamungkas ditangkap saja. Tangkapan apa nih? Dan ini dia Bintang Pamungkas kali ini lakukan sudah. Sultan Abadi timang-timang saja bola. Dan kali ini Sultan Abadi kembali lepakatin bola. Lakukan sudah. Masih belajar semangat dari kembali ke lapangan. Orang yang kedua Sultan Abadi. Mampukah orang yang kedua ini bisa jebol pertahanan? Namun masih Sultan Abadi.
Dan kali ini Bung Samsuri dan akan bola ditepis saja oleh pemain Sultan Pandangan. Ini dia Sultan Abadi, merupakan sang ketua dari Sultan Abadi. Dan kali ini masih menurut ke atas, angkat bola kembali. Ini dia Sultan Abadi. Dan kali ini lepas bola Adi. Kali ini bisa membobol pertahanan di tanah bekas. Lapikan sudah dan servis dia akan melakukan sabtarat tentunya. Yuk kita saksikan sama-sama. Ini dia Sultan Abadi, Bung Ratih. Masih otak-atik saja bola. Dan kali ini timang-timang bola dan lakukan jempol pertahanan terbalas. Abadi doa ibu tiada yang mendampingi. Mampukah Lotris kali ini yang akan menekan spike? Lotris Sultan Abadi. Sultan Abadi kali ini lakukan sudah. Yang mana bintang pemukas sudah meraih 3 poin. Serangan lawan Sultan Abadi. Di putaran lagi bintang pemukas timang-timang saja bola. Dan kali ini lakukan sudah. Bintang pemukas masih menghelai nafas panjang. Lakukan sudah. Masih terbaik tentunya. Lakukan. Masih bintang pemungkas. Lakukan. Membuka si jangkung. Bisa membobol pertahanan Sultan Abadi. Ini dia. Dan kali ini lakukan sudah. Namun masih mengecek kedua tim. Lakukan sudah. Kembali gagal serangan. Yuk kita saksikan sama-sama. Lakukan sudah. Kurang satu angka tadi. Bintang pamungkas belakang saja. Ditotal saja 3 angka dari sang lawan bintang pamungkas. Orang yang ke-9 kali ini bintang pamungkas lakukan sudah. Dan running action orang yang pertama ini dia Sultan Abadi kali ini. Tiwang-tiwang satu bola lakukan Sultan Abadi. Dan kali ini timang-timang bola lepas. Kembali ke lapangan kali ini Sultan Abadi lepas. Jempol kembali. Orang yang salah Bung Latif kali ini mitra baraja Sultan Abadi. Timang-timang saja bola. Arah mana bola akan diluncurkan? Masih melihat ke arah bola. Lakukan sudah. Dan pemasan Edi Musafir yang menjuarai juara 2. Yuk kali ini Sultan Abadi mitra olahraga. Ini dia orang yang ke bintang pamungkas Sultan Abadi.
tadi masih bersiap-siap sang wasit, masih mengecek kedua tim. Dan kali ini dia Sultan Akari dan lakukan sudah bintang pamungkas. Yuk kita satukan hati, satukan pandangan, satukan rasa untuk tertuju ke satu pertandingan Sultan Akari melawan bintang pamungkas. Dan kali ini Sultan Akari lakukan. Sultan Akari kali ini Metro Olahraga. Mampukah langkah terakhir ini langkah ke-9 bisa mengejar poin yang mana Sultan Akari masih ketinggalan 2 poin dari sang lawan bintang pamungkas. Sultan Akari kah ataukah bintang pamungkas kah? Yeay! Sultan Akari bintang pamungkas kali ini saja bola dan lakukan lagi. Anda bisa mendapatkan poin dari satu lawan bintang pamungkas. Mampukah orang yang terakhir ini, adakah mukjizat dari sang pencipta? Siapakah yang akan jadi pemenang? Sultan Akari atau kasat lawan bintang pamungkas? Dan kali ini Sultan